Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini adalah video eksklusif konten. Seperti biasa, eksklusif konten gua akan mereview gear atau gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gua pastiin aman dan siap pakai sampai di situ. Lu beli gitar enggak kayak beli kucing dalam karung lah. Lu tahu suara gitar lo kayak gimana, kondisi gitar lo kayak gimana, dan dipastiin aman, oke? Dan kali ini ada Fender Mexico Standard Floyd Rose, oke? Jadi dia pakai Floyd Rose dan konfigurasi pickupnya HSS Humbucker single, oke? Dan ini tahun 2010 made in Mexico. Gitar ini udah laku ke Surabaya, Jawa Timur. Jadi yang beli minta pakai senar ukuran 010. Jadi kita install senar 010 original dan senar baru yang pastinya dong. Oke. Jadi beli gitar di sini udah di setup, diinstalin senar baru sampai sana dalam kondisi siap pakai dan siap genjreng aja ya. Oke, tanpa banyak basa-basi nih, kita langsung aja review dan pastiin gitarnya siap pakai ya. Oke, gua pakai ampli Marshall AVT Tribute, gua todong pakai mic Shure SM57 ya. Oke, ini clean sound dari pick up neck. Wah, sedap emang kalau Fender Strat lagi. Udahlah, ini nikmat banget. Ini neck and middle-nya. Masih clean sound. Woo! Sedap, karena gua nggak bisa mainin handle yang weng 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 ya, kita main handle wami wami aja lah ya. Ini middle and bridge-nya humbucker. Clean sound humbucker breed, soundnya tebal ya. Oke, sekarang kita kasih drive ya. Gua tetap ambil drive dari ampli aja, Marshall AVT Tribute. Dan mungkin teman-teman penasaran apaan ya di pojok kiri gua. Oke, ini ada Theodore itu adalah tas. Oke, jadi teman-teman yang doyan berkeliaran nih, keluar nih, atau teman-teman yang sering ngejob nih, ngejob ngeband gitu reguleran, buat nyimpan handphone, rokok, tuner kayak tuner jepit gitu, apapun itu bisa banget pakai Theodore. Kualitasnya bagus, bahannya bagus. Gua juga pakai ini, made in Indonesia, dan
Kalau teman-teman berminat, keterangan lengkap langsung aja ke Instagram Theodore underscore Indonesia, dan ada promo menarik nih untuk order via Shopee, Tokopedia atau lainnya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Theodore, tasnya anak band top. Oke, langsung aja sekarang drive-nya ya, penasaran ya. Drive-nya kayak gimana suaranya, langsung kita pencet aja. Drive pakai pick lebih enak ya, tadi gue gak pakai pick mainnya. Oke, ini dari neck. Menggetarkan. Bisa gue neck and middle-nya. Bentar. Jadi tenang aja, lo beli gitar di Bambung Musik Bekasi, lo gak akan nemuin yang kayak gini. Yang kayak gitu kita langsung setting aja, Bor. Langsung gua yang tanganin urusan setting menyetting lo. Itu kurang tinggi sedikit, jadi harus ditinggiin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Gue butuh obeng kembang. Nah, jadi sekali lagi tenang aja, belanja gitar di Bambung Musik Bekasi, gitar lo itu pasti aman dan siap pakai tanpa banyak PR ini itu. Langsung set up nih, langsung di set up saat gua, makanya penting banget nih eksklusif konten gini, saat gua ngerasa gitarnya kurang nyaman nih bisa langsung ditanganin. Jadi eksklusif konten gak semata-mata cuman buat gaya-gayaan doang nih, tapi yang kayak gini-gininya penting banget, men. Nah, itu tinggi tapi kurang ceper, jadinya terlalu tinggi. Nah, kita hajar lagi di sininya nih. Kalau Floyd Rose di bawah sininya itu ada semacam buletan nih di sini nih. Nah, ini kita bisa ceperin lagi di sini. Jadi itulah keuntungannya lo beli gitar di Bambung Musik Bekasi. Tenang aja, ini hal-hal. Oke, dikit lagi kita kendorin dikit supaya dapat bendingan-bendingan. Thank you.
sekali lagi setting gitar yang Floyd Rose gini gampang-gampang susah sih. Kalau buat yang udah bisa mah ya gampang-gampang aja, tapi buat yang belum tahu agak ribet pasti. Walaupun gua nggak bisa mainin Floyd Rose, tapi dipastiin stabil ya buat yang order gitar Floyd. Okay, terakhir pick up bridge humbucker. Buzzing hilang, tremolo juga stabil, gitar kita pastiin aman dan siap pakai. Jadi buat teman-teman yang order gitar di Bang Bung Musik Bekasi, tenang aja men. Gitar dalam kondisi aman, siap pakai, udah di set up. Contohnya kayak gitu. Jadi gunanya eksklusif konten kayak gini, kita mastiin sekali lagi sebelum kirim, kita mastiin sekali lagi gitar lo dalam kondisi aman dan siap pakai gitu. Enggak kayak buzzing-buzzing tadi, kita enggak kirim kayak tadi kan pas banget kita pas setup, pengecekannya namanya manusia biasa, pasti kadang kelewatan. Nah, gunanya eksklusif konten, kita pastiin. Jadi kita mainin. Kita mainin lagi, kita pastiin aman gitu. Kayak sekarang udah bener-bener aman. Tadi tremolonya kenapa agak goyang dikit, karena tadi kita naikin sedikit, jadi pasti agak sedikit berubah, tapi kita tinggal setting-setting lagi dikit, aman. Jadi yang di Surabaya tenang aja, gitar kondisi aman dan siap pakai. Thank you sekali lagi yang udah order gitar di Bang Bung Musik Bekasi. Tenang aja sekali lagi, belanja di sini tenang aja. Kondisi aman, siap pakai. Yang setting gua sendiri, kayak tadi live langsung. Gua setting sendiri dan aman gitu. Thank you sekali lagi, dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian, atau mau minta di review apalagi nih gear-gear yang ready stock di Bang Bung Musik Bekasi, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you, dan saksikan video-video selanjutnya.